Bismillahir Rahmanir Rahim. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Macamel YouTube channel. Dan kalau korang pertama kali datang sini, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video yang terbaru. So, video aku akan review pop kali ini adalah pop tak lain tak bukan guys, macam biasa. Oh, by the way, tadi tu adalah posing Naim Daniel. Sebab aku mengikuti AJL baru-baru ni, Naim Daniel menang dan tak ada kena-mengena dengan pop yang aku akan review. So, pop apa yang aku akan review adalah pop Batman, guys. Batman apa? Jom kita sama-sama tengok. Check out! Ini adalah Batman. Batman Red Sun. Macam mana rupa Batman Red Sun ni? Aku bagi tahu secara detail lepas ni. Lepas korang tengok Batman bernombor 312. Macam biasa Batman 80 tahun, kotak hitam, belakang sama, tapi ni adalah rupa Batman Red Sun, guys. Macam mana rupa dia? Jom kita buka dan tengok. Kali ni aku akan buka untuk korang. Jom. Okay guys, ni adalah pop Batman Red Sun. Batman Red Sun. So, ni adalah pop common untuk Batman. So, aku akan buka untuk korang. Macam mana nak buka? Okay, ni lah rupa dia. So, guys. Sup! Apa? Ini adalah pop Batman. So cara zoom ni, kau akan tengok dia ada satu titik atas ni. So Batman Red Sun ni, ataupun dengan nama sebenarnya Batman Anak Merah. Apa itu? Aku tak tahu. Agak pelik, tapi dia tengok dia pegang kapak. Aku so far aku tahu Batman ni, aku pernah main game dulu dekat Injustice, aku kenal. Tengok ni, dia punya detail tepi ni. Apa benda ni? Tali pinggang, helmet. I don't know. Okay, tengok tepi ni. Itu dia ada sedikit-sedikit bulu-buluan. Belakang macam ada line di sini, atas dia. Dan juga Batman ada memakai, memegang ala-ala kapak. Dan detail dia, korang tengok tali pinggang dia, guys. Oh, jatuh tali pinggang dia. Dan ini dah lambang dia di sini. Ni kaki dia pun ada knee pad di sini, juga di sini. Dan juga pemegang yang nak dikapakkan ni. Okey. Bawah ni ada lambang Funko, macam biasa. Bawah ni detail dia yang ni. Yang belakang pula macam ni. Sekali pusing. Tapi ada lubang kat sini. Dianya Batman agak cantik juga, guys. Kalau korang rasa Batman ni menarik kat hati korang, tenderen, korang boleh dapatkan Batman ni dekat kedai. Tapi aku dapatkan ni dekat MCOT Mall. Masa tu tiba-tiba ada satu. Aku pun apa lagi, inilah peluang ni. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa butang subscribe untuk disubscribekan. Dan lupa tekan like, komen dan share. Okay guys, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.